dalam surah Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan iblis. Iblis berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, bima aghwaytani?" Dengan sebab engkau telah palingkan saya. La uzayyinanna lahum, maka sungguh betul-betul uzayyinanna lahum, saya akan memperindah untuk mereka fil ard, dalam kehidupan dunia ini. Wala ughyannahum ajma'in, dan betul-betul sungguh saya akan selewengkan, palingkan mereka ajma'in seluruhnya. Di atas dia meminta kepada Allah dengan menggunakan kata Rabb, Rabbi. Gunakan kata Rabb, Rabbi. Terus menunjukkan bahwa iblis mantap di atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan ini adalah hakikat kauniyah. Adalah hakikat kauniyah. Iblis sampai kepada hakikat ini. Bahkan langsung dia praktikkan dalam bentuk meminta kepada yang diyakini mencipta semuanya. Yang diyakini bahwa dia dicipta, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tekad iblis untuk betul-betul mencelakakan Adam serta turunan-turunannya. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bentuk dari bentuk-bentuk apa yang iblis akan guna menyerang Adam serta turunannya, yaitu at-tazyin dan al-khawar, ya al-ihtikam terjadinya khawaya. La uzayyinanna lahum, kata iblis, la uzayyinanna lahum, ya betul-betul saya akan perindah untuk mereka fil ard. Ini model dari model-model iblis melakukan perlalaian, tazyin, memperindah sesuatu. Wal ghawaya, melakukan penyimpangan. Dan iblis nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih jauh ayat yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 62. Wa qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Berkata, gimanakah tentang dia yang kamu muliakan atas saya? Yang kamu muliakan atas saya, siapa dia? Adam alaihi salatu wassalam. Ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya? Ya khitab, gimana engkau ya Allah terhadap dia yang kamu muliakan atas saya? La in akhartani, jika kamu akhirkan saya, kasih pengunduran untuk saya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Betul-betul saya akan terumuskan, palingkan turunan-turunannya kecuali qalila, kecuali sedikit. Benar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. Dan
amthalu hadha, yang semisal dengan ini, berupa khitab, bicara, pembicaraan iblis langsung, yang di dalamnya dia mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya, yang mencipta dia dan yang mencipta selain dia. Baik, selesai beberapa ayat yang menjelaskan pengakuan iblis sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa iblis mampu menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah. Kadzalika ahlun nar, demikian pula penduduk neraka. Dalam surah Al-Mu'minun 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Kita mengatakan qalu ya rabbana wa hirabkan ghalabat alaina shiqwatuna. Ya. Pelanggaran-pelanggaran kami itu ghalabat alaina, telah mengalahkan kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami dulunya adalah kaum yang sesat. Di sini penggunaan penduduk neraka ini mengatakan rabbana wahai rabb kami. Kita mengatakan rabbana wahai rabb kami. Wa qala ta'ala anhum, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 30. Walau tara idh waqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina. Berfirman tentang mereka, walau tara, kalau seandainya engkau melihat, itu waqifu 'ala rabbihim, ketika mereka diperhadapkan di hadapan Rabbnya, di hadapan Rabb mereka yang mencipta yang menguasai mereka. Allah berfirman, alaysa hadha bil haqq, bukankah hal ini, perjumpaan ini, keadaan ini betul-betul hak, nyata terjadi? Qalu, mereka menjawab, bala, betul. Wa rabbina, bersumpah dengan nama Rabb. Wa rabbina, demi Rabb kami. Kata Syekh, fa'an waqafa inda hadihil haqiqa wa inda syuhudiha ولم يكن بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شهر كان من شر أهل الكفر والإلحاد. Syekh rahimahullah ta'ala, maka siapa yang berhenti dan menyaksikan hakikat ini? Hakikat apa? Al-haqiqah al-kauniyah. Apa al-haqiqah al-kauniyah itu? Keyakinan akan rububiyyah Allah. Apa itu? Bahwa Allah cipta, penguasa, pengatur perbuatan Allah. Siapa yang mampu betul-betul yakin di situ, dia melihat alam betul-betul mantap sudah mencipta, menciptanya. Betul-betul yakin semua keteraturan ini, yakin-yakin saya ada yang mengatur Allah yang mengatur semuanya. Betul-betul mantap saya yang menguasai seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kauniyah. Yang berhenti di sini, walam yakum, dan dia tidak tegak di atas apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah? Al-haqiqah ad-diniyah, hakikat agama. Hakikat agama adalah ibadah kepada Allah. Ibadah ini berhubungan dengan uluhiyah Allah. Wa ta'atu amrihi, hakikat agama adalah taat terhadap perintah Allah.
Demikian pula Amr yang dibawa oleh Rasulnya Allah. Kalau hanya sampai pada hakikat kauniyah, tidak mampu tegak di atas hakikat diniyah, maka kana min jinsi iblis. Orang seperti ini sejenis dengan iblis, dengan penduduk neraka. Belum bisa dibedakan. Kata Syekh, walaupun dia menyangka bersamaan dengan keyakinan ini, annahu min khawasi awliyaillah, bahwa dia termasuk khawas, orang-orang khusus dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Merangka-merangka menyangka bahwa mereka adalah ahli ma'rifah, orang yang sampai ke dalam jenjang ma'rifat, tahqiq, jenjang pendalaman rahasia. Mana safata anhumul amru wa nahyu syar'iyyah, yang mana telah jatuh atas mereka perintah dan larangan secara syar'i. Perintah syariat, larangan syariat. Oke, jika dia menyangka bersamaan dengan hanya keyakinan ini, dengan hanya keyakinan hakikat kauniyah, dia menyangka termasuk wali-wali Allah yang paling khusus, ahli ma'rifah wa tahqiq, yang telah jatuh atasnya perintah, iya, boleh sudah melakukan larangan, kata Syekh, maka dia termasuk min syarri ahli al-kufri wal ilhad, termasuk ke dalam golongan orang kafir yang paling jahat, orang yang menyimpang yang paling jahat. Di sini kenapa Nabi dikatakan yang paling sudah? Sebab bersamaan dengan kondisinya belum berbeda dengan iblis, justru menganggap dirinya adalah orang yang termulia. Istilah-istilah lain lagi akunya kadang diistilahkan dengan hukum-hukum alam. Dan hukum-hukum itu dipelajari. Saya menyangka ketika mampu memahami itu, melihat kehebatan hukum ini, mempertemukan hukum ini dengan hukum ini, dan nyata dalam kenyataan, betul-betul yakin, luar biasa penciptanya. Betul-betul Allah yang mencipta semua ini, yang mengatur semua ini. Kalau sampai hanya mampu menyaksikan ini, belum. Dia masih sejenis dengan iblis. Tapi kalau bersamaan dengan itu hanya sampai di sini, hakikat yang dia pahami, keimanannya hanya sebatas itu, dan bersamaan dengan itu dia mengaku dialah yang paling dalam ilmunya, yang paling dalam ma'rifahnya, sampai ke dalam pendalaman yang sangat luar biasa, masuk ke dalam jenjang ahli tahqiq, jenjang hakikat, ke dalam wali-wali Allah yang terkhusus, yang sudah bisa tidak melakukan perintah dan sudah bisa melakukan larangan. Maka ini masuk ke dalam golongan orang jahat, orang kafir yang paling kafir. Allah yang muliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis bersama para tentaranya betul-betul telah memperbodoh banyak manusia sehubungan dengan perkara ini. Mereka menganggap dirinya masuk ke dalam wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara bahkan bersamaan dengan itu mereka menganggap dirinya sebagai wali yang paling khusus. Sebagai wali yang paling khusus. Artinya wali yang paling hebat. Wali yang paling hebat. Jadi bukan sekadar wali, tetapi wali khusus, semacam gurunya para wali. Semakna dengan itu. Istilah-istilah khawas, awliya illa, ahli ma'rifah, ahli tahqiq, sampai ke dalam jenjang ma'rifat, sampai ke dalam jenjang tahqiq, hakikat. Baik.
Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu syubhat mereka. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْخَبِرَ وَغَيْرَهُ سَقَطَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ لِمُشَاهَدَةِ الْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ مَعْنَى الْعَبْدِ وَهُوَ الْعَبْدُ بِمَعْنَى الْعَابِدِ فَيَكُونَ عَابِدًا لِلَّهِ لَا يَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ فَيُطِيعَ أَمْرَ وَأَمْرَ رُسُلِ وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهِ وهذه العبادة المتعلقة بإلهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan siapa yang menyangka bahwa Al-Khadir, iya, Nabi Khadir, orang Makassar bilang Khidir, Khidir ya, siapa yang menyangka bahwa Al-Khadir dan yang seringnya itu telah jatuh atas mereka perintah. Telah jatuh atas mereka perintah limusyahadatil irada, karena beliau telah menyaksikan irada. Irada apa yang dimaksud? Irada kau? Kau niya. Dia mampu menyaksikan irada. Apa maksudnya mampu menyaksikan irada? Dia mampu memahami dengan paham yang benar, mantap, bahwa apapun yang terjadi pasti karena dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ragu. India. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Apa yang terjadi, dikehendaki oleh Allah. Kenapa tidak terjadi? Kenapa saya tidak dapat? Yakin, karena Allah tidak kehendaki. Musyahadah, iradah namanya. Iya. Mampu menyaksikan. Sampai kepada pendalaman, iradah. Aman iradah. Istilah baru lagi ya. Musyahadah, iradah. Iradah di atas al-haqiqah al-kauniyah, sama ya? Ya, hakikat kauniyah yaitu menyaksikan iradah kauniyah. Kami istilah-istilah ini pun ya, kalau kamu mampu pahaminya, masya Allah ya, sudah terbiasa didengar, nanti tidak pusing lagi. Oh biasa, rububiyah Allah biasa saya dengar. Apa artinya? Yang penting biasa saya dengar. Tidak apa-apa, dibiasakan dulu. Ada juga yang baru dengar. Apa itu? Kalau sudah biasa didengar, ulang-ulang terus maknanya, oh rububiyah. Dari kata Rob. Ya, Rob artinya yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah artinya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang menghendaki segalanya. Okay. Kalau dia yang kehendaki pasti terjadi, kalau tidak, tidak akan terjadi. Kalau dia inginkan selamat, pasti selamat. Kalau dia inginkan celaka, pasti celaka. Siapapun yang ingin menyelamatkannya. Kalau dia nyatakan celaka, maka pasti akan celaka. Siapapun yang ingin menyelamatkannya. Kalau dia nyatakan selamat, maka pasti selamat. Siapapun yang ingin mencelakakannya. Yakin dia. Keyakinan ini namanya musyahadah terhadap iradah. Musyahadah terhadap iradah ini namanya hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah ini juga dikenal dengan hakikat rububiyah. Ini juga iman sebenarnya, ini nilai iman. Tapi ini iman yang belum membedakan antara orang kafir dengan orang yang beriman. Ingat pembahasan yang lalu, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun.
tidaklah beriman kebanyakan mereka, kecuali mereka tetap adalah orang-orang musyrik. Jadi Allah akui mereka beriman. Tapi kenapa Allah tetap katakan sebagai orang musyrik? Sebab keimanannya belum membedakan antara muslim dengan musyrik. Orang yang beriman dengan orang kafir. Kita dikondisikan jemaah agar supaya mempunyai furqan pembeda. Jangan mentang-mentang, ini kan termasuk nilai iman. Bagus, masya Allah, luar biasa. Kita terpesona dengan pembahasan, penjelasan, uraian orang-orang kafir dalam mengungkap pendapat dan keyakinannya, ajakan dan seruannya yang ternyata mengarah kepada rububiyah, pemantapan rububiyah. Luar biasa, hebat juga ya. Sama-sama dengan agama Islam ini. Selama dia kafir, maka harus cari furqan pembedanya. Kita berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaan yang paling mendasar dalam melihat hakikat di diniyah. Hakikat ibadah. Hakikat uluhiyah. Yakin bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, yang diserahkan padanya ibadah. Apa itu ibadah? Itu dia pembahasan awal. Mereka tidak bisa memurnikan ibadah. Saya lihat lebih jauh. Dan siapa yang menyangka bahwa Al-Qadir dan yang lainnya telah jatuh atasnya Al-Amr? Lainnya katanya karena Al-Qadir musyahadah iradah, telah mampu menyaksikan iradah. Ini mereka buat-buat. Atau dalil yang semisal itu. Kata Syekh, ucapan mereka ini min syarri aqwalil kafirina billahi wa rasuli, merupakan ucapan orang kafir kepada Allah dan Rasulnya yang paling jahat. Ucapan orang kafir yang paling jahat. Apa Al-Khidir jadikan ini? Saya bukankah Al-Khidir hidup sesama dengan Nabi Musa dan bersama dengan itu dia tidak tunduk terhadap aturannya Nabi Musa? Nabi Musa ya. Itu dia dahilnya. Al-Khidir sampai ke dalam jenjang musyahadah iradah, makanya apa? Dia tidak perlu Taurat tadi. Tidak perlu. Dia punya sendiri. Kenapa? Karena musyahadah iradah katanya. Sampai kepada hakikat kauniyah. Kita salah paham tentang Al-Khidir, salah lagi pendahilannya. Salah lagi penyataan sebabnya. Kita bilang Nabi Al-Khidir itu keluar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di akhir kisah itu beliau sendiri yang mengatakan bahwa ini bukan dari perintah saya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap berada di atas syariat. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula Nabi Al-Khidir dengan Nabi. Nabi Musa tidak berselisih kan? Tidak berselisih setelah dijelaskan yang sebenarnya. Iya kan? Setelah dijelaskan yang sebenarnya, cocok. Yang demikian hukumnya juga Nabi Musa. Sebagai Nabi dan Rasul ketika itu. Tidak keluar Nabi Al-Khidir dari syariat. Lagi pula Nabi Musa kan diutus kepada siapa? Kepada siapa, Bani? Nabi Al-Khidir bukan. Bukan dari Bani Israel. Memang keluar. Lain dia pembahasannya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi diperintah oleh Allah untuk menyatakan inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sungguh saya adalah utusan Allah. Saya adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian jami'an seluruhnya. Dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata an-nas, wahai sekalian manusia. Manusia mencakup jin dan al-ins manusia. Dan ketika Nabi SAW melihat Umar membawa lembaran-lembaran Taurat, kata Nabi SAW, kalau seandainya Musa Wasallam itu hidup di tengah-tengah kita, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti apa yang saya bawa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit. Nanti kalau ada kesempatan diulang lebih jauh lagi. Yang jelas di situ
Iya, berdalil dengan kisah Nabi. Iya, Al-Khadir ini. Bahwa iya, dia tidak ikut lagi dengan perintah. Jadi salah dalam memahami kisah. Selanjutnya dalilnya apa? Jadi paham mereka pertama apa? Nabi Al-Khidr Saqafa'an Dhumul Al-Amr. Iya, telah jatuh terhadap Nabi Al-Khidr Al-Amr. Dia sudah sampai ke dalam jenjang hakikat luar biasa. Makanya dia tidak perlu syariat Allah. Tidak perlu lagi amr. Ini salah paham. Itu tadi bantahannya. Kemudian yang kedua, salah pahamnya. Jatuhnya perintah terhadap Nabi Khidr itu karena musyahadatil irada. Ini lebih keji lagi. Karena Nabi Al-Khidr telah sampai ke dalam jenjang menyaksikan irada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau, ucapan ini merupakan ucapan orang kafir yang paling keji. Hatta sampai, jadi semua hukum-hukum tadi, mereka sejenis dengan iblis, sejenis dengan orang-orang penghuni neraka, lebih jelek daripada orang kafir. Orang kafir yang paling jelek, orang yang menyimpang yang paling jelek, ucapannya adalah ucapan orang kafir yang paling jahat. Semuanya ini akan mereka lepas darinya, hatta yadkhula fi an-naw'i tsani, sampai mereka masuk ke dalam jenis yang kedua, min ma'nal ibadah, dari makna ibadah. Ini asal pembahasan kita kan, menjelaskan dua makna ibadah. Makna yang pertama, ibadah dalam makna al-mu'abbad, yang diperhamba. Artinya apa? Dia diperintah, diatur, dikuasai. Ini juga hamba namanya. Tidak akan pernah selamat dia kecuali harus masuk ke dalam makna hamba yang kedua, yaitu al-abdu bi makna al-abid. Hamba dalam arti yang tegak di atas ibadah. Abid, yang beribadah. Abdun dalam makna abid, yang beribadah. Al-abdun dalam arti al-mu'abbad, yang dicipta, yang dikuasai, yang diatur. Semuanya kan hamba Allah. Orang kafir hamba Allah? Ya tidak. Hamba Allah juga. Tapi hamba Allah yang tegak di atas ibadah, yang berhubungan dengan apa? Rububiyah. Belum membedakan. Bukan itu yang menjadi maksud dicipta. Kalau dia masuk ke dalam makna ini, maka dia akan menjadi abidan lillah. Dia akan menjadi penyembah Allah. La ya'budu illa iyyah. Dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga dia akan mentaati perintah Allah dan perintah Rasul-Rasulnya. Dia akan memberikan loyalitasnya. Yuwali awliya'ah. Loyalitasnya, pembelaannya, pertolongannya, kerjasamanya, tolong-menolongnya, cinta-mencintainya. Kepada apa? Kepada wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Sebaliknya, wa yu'adi a'da'a, dia akan memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ibadah, ibadah inilah, al-muta'alliqatu bi ilahiyatihi, ibadah yang berhubungan dengan ilahiyahnya Allah. Allah sebagai ilah. Karena itulah kata Syekh, alamat tauhid, syiar tauhid, tanda tauhid itu dengan apa? La ilaha illallah. Pakai ilah. Bukan la robbah. Bukan la robbah illallah. Orang muslim, orang yang bertauhid adalah yang mampu menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya tegak ibadah hanya kepada ilah yang diibadahi, Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada selainnya. Beda kata beliau dengan mereka yang mengakui rububiyah Allah, sementara dia tidak beribadah kepada Allah. Atau mengakui rububiyah Allah dan dia beribadah kepada Allah, tetapi beribadah juga dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti belum tegak di atas pemurnian tauhid ibadah yang berhubungan dengan ilahiyah Allah subhanahu wa ta'ala.
Lihat-lihat kalimat sebelumnya. Sekarang apa makna abdun yang kedua? Bermakna abid. Orang yang betul-betul abid, hamba Allah. Itu gimana? Saya sebutkan tiga kalimat ya. Perhatikan. Abidan lillah, la ya'budu illa iya. Yang menyembah Allah itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Satu. Fayuti'a amrahu wa amra rusulih. Maka kemudian dia akan mentaati amr, apa yang Allah turunkan. Ini perintah syar'i, perintah dan larangan. Demikian pula apa yang Allah turunkan melalui apa? Apa yang datang dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, yuwali dan yuadi. Wala pembelaan, kecintaan, pertolongan dan permusuhan, kebencian, perlawanan, itu harus ditegakkan. Baru dengannya tegak ibadah. Ini ibadah yang berhubungan dengan uluhiyah. Beliau setelah belum menjelaskan, lihat kata Syekh, dia menjadi hamba Allah yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka dengannya dia mentaati perintah Allah, amr dari Allah, perintah dan larangan. Demikian pula amr dari Rasul-Rasul Allah. Wa yuwali awliya'ahul mu'minin. Dan dia memberikan walanya, kecintaannya, pembelaannya terhadap wali-wali Allah. Siapa? Orang-orang yang beriman. Dan sekaligus yu'adi, memusuhi a'ada'ah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jenjang itu. Sebenarnya merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan panjang. Dan nanti kita akan dipahamkan hamba yang sebenarnya, yang la ya'budu illa iya, tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya, tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penegakan ibadah hanya kepada Allah itu mengharuskan hanya mengikuti apa yang datang dari Allah, hanya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Penegakan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, ini akan melahirkan apa? Melahirkan cinta kepada orang-orang yang beribadah juga kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dan melahirkan benci kepada orang-orang yang apa? Yang tidak menegakkan ibadah kepada Allah, atau ibadah kepada Allah tapi kepada selain Allah juga iya. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ibadah yang berhubungan dengan ilahiyah Allah. Sekarang istilah ilahiyah. Istilah ilahiyah. Ilahiyah ini sifat yang diambil dari nama Allah. Al-ilah. Al-ilah. Sekarang apa arti ilah? Lihat Syekh menjelaskan. Fal ilahu huwa alladhi ya'lahuhu al-qalb bi kamalil hubbi wat ta'dhim wal ijlal wal ikram wal khauf wal raja'i wa nahw dhalik. Wa hadhihi al-ibadah allati yuhibbuha Allah wa yardaha wa biha wasafa al-mustafain min ibadi wa biha ba'atha rusulah. Al-abd bima'na al-mu'abbad sawa'un aqarra bidhalika aw ankara. Fahada al-ma'na yashtariku fihi al-mu'min wal-kafir. Kata Syekh, al-ilah adalah dia yang hati tunduk, hati menjadikannya ilah, hati memaksudkannya sebagai ilah. Dengan cara apa itu? Bikamalil hub, dengan kesempurnaan cinta. Wa ta'zim, dan pembesaran. Dengan kesempurnaan al-ijlal, kemuliaan. Wa ikram, pengagungan. Wa khauf, takut. Wa raja, dan harapan. Dan yang semisal ini. Itu ilah. Kalau ada sesuatu yang hati kita,
hati kita tunduk membesarkannya karena cinta kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya, takut kepadanya, mengharap kepadanya. Kapan hati menyerahkan perkara ini kepadanya, berarti dia adalah ilah. Sebab itulah ilah. Itu ilah. Dan kalimat keislaman yang dengannya orang menjadi hamba adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang berhubungan dengan ilah. Kalau yang tadi ibadah yang berhubungan dengan rububiyah. Iblis mampu juga mantap di situ. Iya. Inilah kata beliau ibadah yang Allah cintai, yang Allah nidai. Dengan ibadah inilah Allah mensifati orang-orang pilihan Allah. Dengan ibadah dalam makna inilah Allah mengutus para rasulnya. Adapun al-abd, hamba dalam makna al-mu'abbad yang dibahas di awal pembahasan, hamba dalam makna al-mu'abbad yang dicipta dan dikuasai, yang tegak di atas ibadah yang berhubungan dengan rububiyah, sama saja dia akui atau dia ingkari, maka makna ini tersebut di dalamnya orang beriman dan orang kafir. Dia akui atau dia ingkari, pasti hamba Allah dalam makna ini. Tapi kalau dalam makna yang kedua, itu harus ada upaya. Boleh tidak? Harus ada upaya. Perbedaan antara makna abdun dalam makna al-mu'abbad dan al-abdu dalam makna al-abid. Jelas ini? Ya. Al-Syeikh. Wabil farqi baina hadaini nawain yu'raful farqu baina al-haqa'iqid diniyah al-dakhilati fi ibadatillahi wa dinihi wa amrihi syar'i allati yuhibbuha Allah wa yardaha wa yuwali ahlahu wa yukrimuhum bi jannati wa baina al-haqa'iqi al-kawniyah allati yashtariku fiha al-mu'min wal-kafir wal-barr wal-fajir allati man ittafa biha wa lam yattabi' al-haqa'iqi al-diniyah kana min atba'i iblis al-la'in al-kafirina bi rabbil alamin ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. Jalan ini pembahasannya, ikhwah. Saya kesimpulan dari apa yang saya baca tadi, sebelum nanti kita akan mulai. Kalau mampu membedakan abdun dalam makna al-mu'abbad, abdun dalam makna abid, maka di sana kita akan mampu membedakan hakikat diniyah dan hakikat kauniyah. Hanya istilah sudah ini. Pahami istilah-istilah itu ya. Jalur kanan istilahnya apa? Abdun dalam makna abid, abid ya. Abid, abdun dalam makna abid. Ya. Yang beribadah. Ibadah dalam makna ini ibadah yang berhubungan dengan uluhiyah. Yang mampu mengesahkan Allah dalam ibadah ini dikenal dengan tauhid uluhiyah. Yang ini khusus hanya orang yang beriman. Orang kafir tidak ada di sini. Inilah ibadah yang Allah cintai, yang Allah muliakan orang-orang yang memiliki ibadah ini. Dengan ini kita dicipta. Di sini ada abdun dalam makna apa? Al-mu'abbad. Apa artinya al-mu'abbad? Yang diperhamba. Artinya apa? Yang ditundukkan. Yang tegak di atas ibadah. Yang berhubungan dengan rububiyah. Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur alam semesta. Yakin akan perkara ini.
Ini juga dikenal dengan apa? Hakikat kaum kauniyah. Dikenal juga dengan apa? Musyahadatul iradah. Iradah kauniyah. Iya. Dan tadi hakikat di diniyah. Kalau yang tadi hanya orang yang beriman. Kalau yang ini beriman, kafir, sama semuanya. Pasti hamba dalam makna ini. Beriman, kafir, pasti hamba dalam makna ini. Dia ingkari atau diakui, pasti hamba dalam makna ini. Kalau yang pertama, yang mampu memahaminya, tegak di atasnya, hanyalah hamba yang sebenarnya, yang dengannya, dengan makna inilah Allah mencipta manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan inilah para nabi dan rasul diutus. Ani abudullah wa jatani butawud. Serta mereka menegakkan ibadah. Dengan inilah para kitab diturunkan. Dengan inilah Allah mensifati hamba-hambanya yang sebenarnya. Dari kalangan malaikat, nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya kawan? Sayang. Kemudian perkara yang sangat penting selain membedakan ini, perhatikan hamba dalam makna yang kedua itu artinya apa? Abid. Dia abid, penyembah Allah. Apa yang dimaksudkan menyembah Allah? Apa yang dimaksudkan dia menyembah Allah? Dia tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu penyembah Allah. Hanya mentaati apa yang datang dari Allah melalui Rasulnya, dan dia akan tegak di atas benci dan cinta. Iya. Bencinya kemana? Kepada musuh-musuh Allah. Cintanya kemana? Kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hamba. Kalau bisa, belum bisa dipahami lebih dalam, ya paham dulu seperti itu. Ini seperti itu. Kemudian perhatikan apa arti ilah. Nah, ini memahami makna ilah. Iya. Ini artinya apa? Ini jalur pertama untuk memahami la ilaha illallah. So, di sini kita jadi hamba. Iya, hamba dalam makna yang kedua. Pada makna yang kedua di sini dia. Alamatnya adalah la ilaha illallah. Mempersaksikan ini. La ilaha. Mau menafikan ilah. Tidak ada ilah yang sebenarnya. Kecuali hanya Allah. Apa itu ilah? Yang akan kita tolak. Tidak boleh kita akui. Kecuali hanya kepada Allah. Apa itu ilah? Ini dia ini. Yang hati. Tunduk memaksudkan kesempurnaan cinta. Pembesaran, pengagungan, pemuliaan. Takut, harapan kepadanya. Yang semisal ini. Dan yang semisal itu ya, semua jenis ibadah. Lahiriah, batiniah. Kepada dia, maka dia ilah. Kapan dimaksudkan kepadanya, maka dia adalah ilah. Hamba yang sebenarnya adalah yang menegakkan la ilaha illallah. Yang menolak ilahiyah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyatakannya ilahiyah mereka adalah ilahiyah batilah. Menetapkan bahwa ilahiyah yang sebenarnya ilah yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala semata yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah huwal batil. Wal batil adalah batil.